Nah, ini teman-teman, molding gipsum nih seperti ini. Ini cara pasangnya mudah banget. Tinggal bikin aja kotak-kotaknya, teman-teman. Lalu dinding panelnya, base panelnya tinggal tempelin aja pakai lem ke dinding yang udah dibentuk kotak-kotak atau garis-garis seperti ini itu, udah dibentuk garis. Ini mudah sekali, teman-teman. Ini saya masih dalam proses pemasangan ya. Ini connect-nya lagi bikin adonan dulu nih. Adonan lem. Ini lemnya khusus lem gipsum, teman-teman. Pen anti copot. Nah, seperti ini di panelnya ini. Kemiringannya ini 5,5, teman-teman. Ukuran 5,5. Ini masih proses lama banget nih. Harus dibentuk dulu nih serinding ini, kotak-kotaknya dulu, baru kita nanti pasang list-listnya. Sambil ngopi-ngopi dulu nih, teman-teman. Jangan lupa like and subscribe-nya, teman-teman, biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Nah, seperti ini teman-teman cara ngelemnya nih untuk dinding panelnya. Nah, pada ujungnya aja nih kasih lem. Tuh, langsung aja nih taplokan pasang sama garis yang udah tertera ya teman-teman. Itu sempul aja nih teman-teman, tutup sambungan ini sama lem aduk manisannya. Ini cara meletakkan adonan seperti ini tuh, mudah banget teman-teman. Jadi ini terisi lubang-lubang yang kosongnya. Tinggal kuas saja. Langsung rapi. Tinggal ke sini potokannya. Ini hasilnya yang udah ada nih teman-teman, mau yang di gipsum seperti ini udah jadi.